Oh, pasir. Oke, teman-teman. Di siang hari ini ada kedatangan Pak Tukul lagi, teman-teman. Pak Tukul. Nah, ini juga ada kreator kita, Bajidot. Halo. Waalaikumsalam. Nah, ini ada Pak Tukul juga lagi ke sini, teman-teman ya. Ini membawakan pasir ya. Medal nggih, Pak? Ibu. Nah, ini juga ada teman kreator kita. Bajidot Bro. Assalamualaikum. Oke, makasih aja Bajidot lagi ke sini, teman-teman. Nongkrong bareng kita di bawah pohon sawo di warungnya Mbak Anggi. Oke, kita ikuti keseruannya. Nah, itu Pak Joko datang. Nah, itu Pak Joko datang. Nah, ini Pak Tukul membawakan pasir di siang hari ini. Dia masih ingin bertemu sama Pak Joko. Dan ternyata pasirnya dibawa ke rumah yang baru. Dan untuk Pak Tukul sendiri mau ambil posisi untuk berbelok arah, teman-teman ya, untuk truknya mau mundur. Dan bersama Pak Joko juga mengantar kami ke rumah yang baru untuk ngasih petunjuk arah jalan. Dan ternyata setelah itu truknya terperosok. Ini saat mobil terperosok, turun. Langsung nyerbu ke sana. Jeblong, ambles. Jeblong, Pak. Dorong. Ayo. Ya, hari ini mendorong. Nah, ini. Karena sudah Yeah.
Oke teman-teman, itulah keseruan di sore hari ini. Pak Tukul yang lagi membawa pasir itu, truknya sempat terperosok di depan rumahnya Ananda Parel Prayoga. Oke, terima kasih. Jangan lupa Banyuwangi Official, dan saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.